Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, di video kali ini saya akan kembali membagikan tutorial bagaimana cara memflashing STB B760H. Dan kali ini firmware yang akan kita gunakan yaitu firmware LightL versi 3. Firmware ini merupakan updatean dari LightL sebelumnya. Firmware ini dikembangkan dan dibagikan oleh Mas Yoyok EP. Jadi kita berikan kredit kepada beliau yang telah mengembangkan firmware bagus ini. Kelebihan firmware LightL ini yaitu memiliki aplikasi bawaan yang cukup banyak guys. Jadi wajib kalian coba. Oke, seperti apa video tutorialnya? Yuk ditonton sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share channel ini, yuk di subscribe dahulu karena subscribe itu gratis guys.